Iya. Silakan berikan salam, ucapkan salam kepada Bapak Bupati. Lambaikan tangan dan doa. Ya, para santri dan pesantren Desa Sukamaju. Desa Sukamaju, silakan lambaikan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sufi. Tahun baru Islam 1444 Hijriah di Kabupaten Ciamis bukan sekadar perayaan seremonial belaka. Bagi masyarakat Ciamis, ini merupakan momentum muhasabah untuk evaluasi diri. Semangat perubahan kepada yang lebih baik menjadi target permenungan Tahun Baru Islam. Bagaimana makna Tahun Baru Islam bagi duet HY yang memimpin Kabupaten Ciamis? Duet Herdiat Yana pasca COVID-19 terlihat harmonis dan tak ada tanda-tanda pecah kongsi. Tapi, akankah ini bertahan hingga pilkada berikutnya? Dari narasi yang berkembang di setiap momen kegiatan, Bupati Ciamis Herlia tidak pernah membicarakan masa depan duet HY. Tapi pemilu 2024 akan menjawab teka-teki duet HY. Jika perolehan kursi DPRD Ciamis aman untuk perahu HY, maka duet nampaknya akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika perolehan kursi partai pendukung HY tidak signifikan, maka pecah kongsi akan terjadi. Herdiat akan berlabuh lewat perahu lain yang aman kursinya. Momentum Tahun Baru Islam bisa dijadikan tes elektabilitas Herdiat menuju pilkada berikutnya. Ikuti terus perkembangan politik Ciamis, jangan sampai salah memilih pemimpin sebab masa depan Ciamis tergantung sang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.